Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Red Traveler. Di tengah semaraknya bulan berbagi ini, Red Doors berinisiatif untuk membuka pintu berkah dengan membantu memperbaiki tempat ibadah di beberapa kota di Indonesia. Musola Aliman ini memiliki kapasitas 50 jemaah, di mana kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan. Musola Aliman ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar untuk beribadah, dikarenakan akses yang jauh dan sulit untuk menuju masjid utama terdekat. Alhamdulillah, renovasi Musola Aliman di Kabupaten Bogor sudah selesai. Yuk kita lihat hasil renovasinya. Di dalam program Buka Pintu Berkah ini, Red Doors Indonesia didampingi Badan Amil Zakat Nasional, juga melibatkan para karyawan dan karyawati Red Doors serta para mitra properti untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka dalam membantu perbaikan tempat-tempat ibadah ini. Terima kasih kepada Red Doors yang sudah mensupport 3 musola di Bogor, Banyumas dan Banyuwangi sehingga ruang musalah menjadi lebih baik, selalu buka pintu berkah. Saya sangat terima kasih kepada Red Doors yang sudah bekerja sama dan maksimal. Mudah-mudahan apa yang menjadi nikmat baik menjadikan Allah senang dan dikabul semua hajatnya. Semoga pada gembira semua, pada bahagia, ini masjid udah ada yang membantu mewujudkan musalah ini. Inap di Red Doors aja.